kita dari Be Project. Pada video kali ini kita akan buat MV reaction dari Taya. Oke, tayang. Salah satu member dari Big Bang. Terbalaskan dengan mereka solo lagi karena satu member TOP sudah wamil kan, makanya itu Tayang untuk kembali. Tayang sama Tayang beda tipis ya. Ada Tayang comeback. Ini judulnya udah move on ya. Dulu kan ngenang mantan, sekarang udah darling judulnya. Nah, itu yang dapat jabatan apa gimana? Yang masih belum tahu. Penasaran? Apa? Eh, no sleep-nya dia enggak pakai baju nih. Oh iya. Gimana yuk? Ya. Penasaran kan? Apa enggak pakai celana juga? Oh, enggak. Ganti enggak pakai baju. Pokoknya kalau udah enggak pakai langsung matiin aja. Kita para cowok jijik. Oke. Oke, ini judul baru Darling, enggak pakai lama, langsung play. Play. Ayam. Ayam. Play, bukan ayam. Belum. Udah. Nih, oh, gelap soalnya. Di padang pasir kah? Kayaknya sih begini. Padang pasir. Darling. Oh, fontnya bagus ya. Oh. Itu loh, padang pasir. Kok gak nyambung ya? Satu salju. Oh, suaranya. Masih hairstyle-nya masih mohak ya, kan? Oh, atas ceweknya. Oh. Itu pacarnya bukan ya? Oke. Oh, lagunya balet tentang dulu. Ini di mana sih kok? Oh, SSI Jessica. Ini juga kayak white print nih, karena dia suka pakai banget motif putih-putih gitu kan. Oh, oh, pindah seat di gedung atas. Ambil di rooftop. Darling, oh Darling, C12 Darling. Darling. Oh Darling. Darling. Dia mau sayang. Darling ya. Tinggal oh. Darling. Darling. Cuma kamu satu-satunya. Iya, itu aku ya. Tiga kamunya. Oh, di atas helikopter. Tempat helikopter. Punya emosi ya? Punya emosi ya? Tapi aku tanya aja, itu lagi marah ya lah nyanyinya ya? Oh, diinget-inget nih. Ceweknya diinget-inget tuh. Ini rambutnya putih apa belum deh sih? Putih. Kalau gereja luar nih. Darling. Wow. Langsung dapat karang lagi ya. Kosum apa ya? Kosumnya perlu kaji. Oh, ini gereja tapi nggak ada atapnya. Oh. Ini padang pasir terus diburuk salju. Iya, seperti berbagai gereja. Di atap tadi. Gerejanya tapi nggak ada tanahnya. Oh, Darling. Dia suka pakai bule-bule tuh ya kan? Untuk role model dari MV-nya. Darling. Addicted banget ya Darling-nya ya. Ciri khas, jadi ciri khas lagunya ya. Kok gak kelilipan ya? Itu kemana tadi?
kencengnya ini. Blowernya segitu kencengnya. Burung untanya bagus ya. Kayaknya punya. Kayak tetap penuh amarah juga gitu. Apa ya ceritanya? Dia ceritakan ceweknya deh. Yes, karena dia begitu sayangnya dengan darlingnya. Bagus ya pohon-pohonnya ya. Gak ada pohon. Gak ada pohon, Pak. Gak ada pohon, Pak. Di gunung gitu lah. Oh, udah. Kalau ada teksnya berarti sudah. Oke, start dulu. Yes. Oh, darling. Darling. Malik. Oh, beda tipis ya, darling. Darling. Karena oke, Malik keren ya. Malik. Malik. Iya, udah hilang duluan kalau kayak gitu ya. Dan tata mainnya Bapak terus nangis. Itu tuh cinta gue buat aku. Tentang sayangnya gitu kan berlatar belakang gua ya dan tapi ini kayaknya lagunya tentang itu ya tentang Miniorin. Iya. Mungkin iya karena tentang Slow Sleep itu memang menggambarkan dari Miniorinnya karena waktu itu menggambarkan kisah cinta mereka. Oh iya tau. Iya lagu Teang sendiri yang berbicara kalau ternyata memang lagu itu ditujukan kepada pacarnya saat ini yaitu Miniorin. Ini juga kok dia tuh katanya kalau nulis lagu itu selalu inget-inget Miniorin. Iya beruntung banget ya pacarnya ya dibuatin lagu dan lagunya itu booming banget sih. Kan makannya nangis. Jadi pacarnya bukan dia. Oh, saya mewakili pacarnya. Oh, mewakili pacarnya. Padahal kan sudah bekas kan. Dan rumornya kan sempat kemarin-kemarin baru sama aja nih, rumornya kalau mereka putus. Siapa bilang putus? Saya yang langsung deny about gosip that rumor. Kenapa? Suka gosip Anda ya. Itu gosip dari mana? Makanya saya langsung deny that gosip gitu kan. Langsung ditolak. Enggak terima. Masih. Aku masih sayang ini loh lagunya. Oh. Oh, pantas ya tadi dia nyanyi ke orang marah-marah ya. Siapa yang bilang? Siapa bilang? Gak enak. Kalau begitu artinya sayang. Yes. Sayang. Baby. Like Yopu kalau dalam bahasa Korea. Yopu itu Nega Gigantron istri. Oh iya sih. Yes, Yopu istri juga. Oh iya sih. Baby. Oh Jagia itu juga termasuk. Cagia, dan dia trennya 6 tahun sudah debut berapa tahun, Mak? 10 tahun. Dan dia sudah mulai 10 tahun di tahun 2016. Umur gue enggak sih, berarti udah sekitar 16 tahun. 11 tahun dari debutnya. Dia kan debut 2006 bersama Big Bang. Dan dia debut untuk solonya 2009 itu Wedding Dress. Oh iya. Dan akhirnya dia keterusan solonya mendapatkan respon positif dari around the world gitu kan. Akhirnya dia mencoba solo lagi terus makin bagus, makin beleknya itu enak banget didengar gitu kan. Buat tidur apalagi kangen gitu kan ya sama pacarnya. Soalnya berterin daleng. Buat dibalas apa? Coba balas. Horor. Jujuran dibalas apa? Dan kita duet. Dan tetap rame. Maaf Pak, kita lagi nyanyi Pak, maaf Pak. Padahal mau ketemu sambil lari slow motion. Yang bangun tadi ada satpam lewat. Malik. Siap. Keren ya lagunya, lumayan keren ya. Yes. Cukup memuaskan. Tapi apa hubungannya ya? Apa hubungannya padang guru? Apa padang guru? Gurun pasir. Padang gurun. Menurutku ya itu. Di saat dia ingin panas menunjukkan sisi dua dari keberbedaan Tayang gitu kan. Sisi kedua. Padang pasir sama gurun salju. Padang pasir sama salju. Apa sih? Apa ya? Ya nanti komen yang tahu komen ya. Gurun salju. Gurun salju. Ya kan udah. Ya jadi melambangkan kayak meskipun dingin atau panas, aku tetap darling. Aku tetap satu serangan. Darling. Megan Opunia. Megan Opunia. Kamu satu-satunya di dunia ini kan. Ya.
yang bikin kayak gitu loh, yang angka 12 tadi di gedung. Oh iya. Apa artinya? Mungkin kayak teori kayak BTS. Nah, itu mungkin. Salah lagi dong. Sudah pusing. Pusing ya kan. Nah itu mungkin ini mau menonjolkan dua kepribadian yang berbeda. Kalau yang kurang salju kan biasanya cowok yang dingin gitu kan. Mochi Namja. Yes, Mochi Namja gitu kan. Mochi. Yang dia sebenarnya kalau cowok kan biasanya kalau kangen nggak unyu-unyu kan. Biasanya aku kangen gitu doang, tapi dengan cara yang cool gitu. Nah kalau kurang ini lebih ke apa ya? Lebih kangen tapi dengan penuh badai untuk menemui. Apa ya? Kangen. Aku mau pulang. Kangen tapi ada mau pulang. Ya, kangen di tapi sini. Penuh blower dan itu enggak kelilipan. Iya sih ya Rani. Dia bilang kelilipan apa ya? Dia nyanyi darling. Ya mau enggak mau tadi sebunya. Enggak udah perform up dah. Dari komposisi ritme lagunya tetap dia kayaknya megang Prince of Ballad gitu kan. Dia megang suara yang King of Ballad yang benar-benar main yang slow, penghayatannya dalam, bikin kangen, bikin makin jatuh cinta dengan Teyang, para VIP makin jatuh cinta gitu kan. Yang enggak tahu VIP itu penggemarnya Big Bang. Bukan tempat duduk ya. Nanti VIP festival bukan. VIP ini salah satu nama fandom dari Big Bang. Bukan salah satu, emang satu-satunya. Satu-satunya. Banyak-banyak. Nanti salah satunya banyak dong. Ya, yes, itu keren. Semoga sukses tayang di. Tayang. Sukses tayang di TV, sukses tayang di mana-mana. Semoga tayang. Bisa aja. Semoga ini Yorin tayang juga tuh. Ya, tayang bersama Teyang. Oke, oke, sekian epic reaction dari Teyang. Darling. Jika suka jangan lupa like, comment, subscribe dan juga video-video sebelumnya di oke, kita dari B Project. Kamsahamnida. Darling.